Sahabat Unilife, ketemu lagi di channel Unilife ya. Seperti biasa, sebelum memulai video, selalu doa bunda untuk kita semua. Semoga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan hidayah rezeki yang melimpah, kemudian selalu kita diberikan kemudahan setiap urusan, dijauhkan dari segala masalah, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam situasi apapun. Amin. Semoga doa kita semua dijabah oleh pemilik alam semesta ini. Oke. Tadi bunda udah belanja sedikit kitab yang harganya terjangkau lah ya dengan ukuran kantong kita. Maklum mak-mak. Jadi yang dipikirin ya terlalu matang untuk belanja. Oke, ini tadi bunda pergi ke satu mall di dekat rumah bunda juga. Ada di sana toko atau outlet itu Sosiola. Ini merupakan outlet atau toko terfavorit bagi bunda ya, untuk mencari produk-produk kosmetik ataupun skincare. Karena di sana bilang super lengkap enggak juga, tapi lumayan lengkap lah. Oke, bunda akan unboxing atau review ini ya. Dua-duanya kita pakai ya, unboxing dan review kosmetik yang bunda beli. Oke, yang pertama tadi yang bunda beli. Oke, ini struknya. Kalau melihat ini sesak udah, tapi kita butuh. Kenapa? Karena ini kita tinggal di kota metropolis, kemudian di sini perubahan cuaca atau udara yang tidak bersahabat dengan kulit, baik itu kulit badan atau kulit badan, kemudian juga pertambahan usia juga mempengaruhi. Makanya bunda setiap membeli skincare ataupun produk kosmetik selalu yang ada, usahakan yang ada anti agingnya lah gitu, ya kan. Nah, yang pertama tadi yang bunda beli yaitu foundation dari Makeover. Ini foundationnya matte. Ini sangat bagus atau sangat cocok untuk jenis kulit wajah yang berminyak, katanya. Nah, katanya ya, katanya ini di wajah kita tahan seharian. Jadi ini menurut bunda sangat cocok dengan muka bunda yang minyaknya lumayan banyak. Maka kalau bunda pergi, bunda selalu bawa tacap untuk, apalagi di sini kan di metropolis ini kan panasnya minta ampun ya, jadi berkeringat berminyak itu pasti. Oke, tadi bunda ambil yang nomor 10. Di sini kocok dulu kata dia ya. Oke, kita buka dulu lah. Tadi ini harga makeovernya berapa ini ya? Rp165 harganya yang di tadi di displaynya, tapi di diskon Rp33.000 jadinya Rp132. Nah, itu mak-mak selalu mencari yang diskon dia ya. Oke, ini dia produknya. Makeover Power Stay Weightless Liquid Foundation. Ini katanya di muka kita tahan seharian. Makeover yang pertama. Kemudian yang kedua yang bunda beli yaitu dari L'Oreal. Sama, ini juga seperti makeover ini. Tadi harganya bunda beli yang L'Oreal ini Rp169 harga di displaynya, tapi di diskon Rp27.040 jadinya Rp141. Ini kita buka dulu dia. Oke, ini kita lagi gini dulu ya. Oke, kita ambil dikit aja. Kenapa bunda ambil yang makeover yang matte ini? Nih packagingnya tumpah di pinggir-pinggir botolnya.
Jadi dia aromanya enak, kemudian dia ringan banget, dia ringan banget. Jadi kalau Bunda mengaplikasikan skincare atau kosmetik atau apa, lalu diginiin, kemudian jadi di sini kayak di kulit kita kayak nempel gitu dia, jadi bagus. Ini yang pertama. Oke, sebentar. Ya apa sebentar ya. Jadi dia ya namanya juga matte ya. Ini yang kedua, yang L'Oreal tadi. Ini yang nomor 107, kalau yang Makeover itu nomor 10 dia. Yang nomor 10, ini 107, Bunda ambil agak gelap sedikit. Soalnya yang dari Makeover terlalu agak terang ya. Ini Bunda ambil yang agak gelap sedikit ya. Oke. Lebih enak kayak gini ya. Dia jadi aman dia. Kalau ini kita giniin. Nah, ya, di sini dia blewer atau blepotan, enggak tahu lah istilahnya gitu ya. Jadi kayaknya sayang loh aneh nih. Nih. Ya kan? Jadi kayaknya sayang gitu. Kalau untuk ukuran kita kaum perempuan. Nah, ini agak gelap tadi Bunda ambil dia. Nih. Jadi kalau yang ini mungkin bisa dipakai di cuaca atau di pokoknya mungkin enggak terlalu panas atau apa, gitu, terlalu putih kan dia silau orang jadinya kan. Kalau ini dipakai di yang panas juga enggak salah dia. Kemudian di sini Bunda enggak lihat SPF-nya berapa ini ya? Aja lah, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga yaitu dari NYX yaitu can't stop one stop, tidak dapat berhenti, tidak ingin berhenti gitu ya. Iya, can't stop one stop. Kemudian dia matte juga. Kemudian 24 hour matte finish. Jadi 24 jam tahan di muka kita kali. Itu bahasanya kali ya. Bodoh amat lah. Yang penting Bunda dapat request ini katanya bagus untuk kulit berminyak, yang Bunda ambil. Oke, kita pump. Ah, ini steam pump dia bagus juga. Ini agak sedikit kecewa juga dengan ininya gitu ya. Jadi di sini dia bakal tumpah-tumpah terus dia. Kalau yang ini nih. Kalau yang ini kita pump gitu, jadi agak, bukan agak sih, lumayan. Ini kenapa dia ini? Bentar, Bunda yang nggak pandai atau apa ini dia? Bentar dulu. Oke. Jadi habis kita pump dia aman di sini dia. Ya kan, katanya di sini tadi Makeover harus dikocok dulu. Guna benda mau ngocok, Bunda gini aja udah blewer-blewer di sini, apalagi kita kocok dia ya. Oh, Bunda yang bego. Sebentar dulu Bunda. Abis ini kita ini dulu ini. Jadi ini isinya 30 ml. Tadi Bunda ambil yang nomor berapa tadi Bunda ambil nomornya ini ya? Nomor, oh bukan nomor sistemnya dia ini ya. Bunda ambil tadi yang vanilla. Oke, ini dia nih. Yang vanilla tadi Bunda ambil. Jadi yang matte ini menurut Bunda ya, nggak tahu mungkin di luar sana banyak vlogger beauty yang super canggih, super hebat. Kalau menurut insting Bunda, kalau review produk atau maksudnya menurut insting Bunda aja. Kalau insting Bunda merasakan itu enak, ya Bunda boleh pakai. Kalau enggak, ya udah, wassalam Bunda uang. Jadi ini di semuanya tiga-tiganya ringan, bagus dia. Makanya dia matte, kan ringan gitu. Oke, nah satu lagi yang nih otak yang bego ini ya. Bunda minta maaf lah sama Makeover ini. Maklum. Maafkan diriku Makeover ya, aku udah seuzon, aku udah berburuk sangka kepada dirimu. Jadi kau itu tidak salah, daku yang salah ini dia.
Nah, dia sistem di POM juga, Bunda Yuni. Kenapa otak lu sedengkal cuma? Kenapa nih kau repot-repot membuka dia? Oke, kita kencangin lagi. Oke, I'm sorry ya. Maklum, lahir di tahun Baholak, jadi nggak kenal nama-namanya ini. Zaman Bunda kecil dulu yang ada dulu Kelesrin sama Bedak Viva yang nomor 4, nomor 5. Itu aja. Sekarang kan zaman udah canggih. Istilah kata orang-orang keren sekarang ini zaman milenial. Jadi untuk bikin YouTube pun sebenarnya udah telat ya. Nggak apa-apa lah. Nah, gini dia Bunda Yuni. Di POM gini juga dia, bukan dirimu buka. Gunakan otak yang sejengkal untuk berpikir. Nah, oke. Okay. I'm sorry. Maaf ya. Nah, belanja Bunda yang ketiga. Ini sebenarnya bukan Bunda sih, tapi Bunda aja lah ya. Ini Bunda beli tadi, yaitu gel dalam bentuk cleanser dalam bentuk gel dia. Jadi ini pijat wajah dengan lembut menggunakan low pH good morning gel cleanser secukupnya pada kulit wajah yang telah dibasahi. Basahi dulu wajah baru pakai ini kata dia. Bilas dengan air hangat. Nah, dengan pakai air dingin. Tepuk-tepuk wajah hingga kering dan lanjutkan ke perawatan ke berikutnya. Jadi ini sangat bagus untuk step awal melakukan perawatan skincare berikutnya, pakai ini dulu dia. Jadi ini letak nanti di kamar mandi. Apa ini bacanya ya? Course. Nah, paling penting ini untuk membersihkan wajah, itu aja. Nah, yang paling Bunda lama idam-idamkan yaitu ini dia nih. Neogen. Neogen ini ada, kalau Bunda nggak salah ya, sama kayak makeover nanti salah lagi. Kalau Bunda nggak salah, ini ada terdiri dari 4 atau 5 varian atau warna tadi ya. Bunda udah endus-endus semuanya. Kayak apa endus-endus? Udah Bunda cium-cium semuanya. Bunda jatuh hati ke warna ini. Wangi dan enak. Tapi nanti tutorial ini Bunda bikin di channel Bunda Yuni. Sekarang Bunda terangin dikit aja dulu. Neogen Dermalogi. Jadi di sini dia dalam bentuk tisu apa kapas lah istilahnya. Tadi Bunda udah aplikasikan di wajah Bunda di sosiolanya tadi. Dua malah Bunda aplikasiin. Yang satu yang rasa jeruk, yang satu rasa ini Bunda ambil. Iya, kalau nggak salah Bunda 5. Oke, di sini dia mempunyai dua sisi. Yang pertama yang halus, kemudian yang agak kasar. Tapi ini smooth. Dia untuk kulit sensitif bagus. Bagi kalian yang mempunyai mungkin kulit sewajah sensitif, kemudian ada bekas-bekas jerawat atau mungkin iritasi atau apa, ini sangat bagus dia. Ini kayaknya lebih cenderung ke peeling gitu ya. Tadi Bunda pakein tadi ke wajah Bunda kayaknya, apalagi tadi bagian hidung kayaknya enak banget, aromanya enak dan hasilnya juga bagus dia. Signature formula benar-benar ya. Oke, ini isinya berapa lembar ini ya? Sebentar dulu, ada nggak di sini berapa lembarnya isinya? Nggak ada. Perkiraan Bunda isinya mungkin 50 lembar kali ya, soalnya tebal banget ya ini mah. Bunda nggak bisa terangin terlalu rinci, ini bahasanya bahasa Korea, jadi nggak bisa. Nanti lah Bunda. Yang pasti ini bio peeling, ini bio peel plus, gak usah peeling, ini benar bio peeling. Ini signature formula ini sangat bagus, sangat cocok untuk kulit yang sensitif, yang gampang berjerawat, yang gampang merah. Ini pakailah ini sebelum mengaplikasikan skincare yang lain ya. Ini bagus, nanti Bunda bikin tutorialnya di channel Bunda Yuni. Oke, itu aja tadi belanjaan Bunda. Nanti Bunda akan bikin review atau tentang lipstick kali ya. Bunda udah ngumpulin beberapa kalian lipstick, itu nanti reviewnya. Oke, terima kasih. Kalian juga bingung kali apa yang Bunda ocehin. Bunda juga bingung. Udah kayaknya random semua, tapi yang pasti tadi Bunda belanja foundation 3, kemudian
cleanser gel untuk wajah sama ini kapas-kapas, bukan tisu atau kapas lah yang penting. Dan kemudian tadi ini yang ini harganya ini yaitu 254.770 rupiah. Kalau yang ini, yang krok ini, quartz atau krok ini 149.000. Itu total tadi mulai belanja 436 sekian, gak apa-apalah. Oke, cukup sekian video yang berantakan ini dari Bunda. Semoga kalian gak menyesal untuk menontonnya. Dan kalau yang suka silahkan subscribe. Soalnya Bunda akan terus bikin review atau unboxing atau apalah di channel Unilife ini. Nama juga channel Unilife ya. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Dan mohon maaf, ini bukan show off, bukan apa, bukan pamer, tapi ini memang sekedar untuk unboxing produk yang udah belanjain tadi, yang udah beli tadi. Oke, nggak tahu ngomong apa lagi. Oke, mohon maaf, kita ketemu lagi nanti di video Bunda berikutnya. Bismillah.